Sudarlun warga Gampung Sumbo Dayah Bubu, Kecamatan Pekanbaru Pidi, Minggu 28 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dihebohkan dengan penemuan sesosok bayi berkelamin perempuan yang masih bertali pusar. Bayi itu dibuang dalam kardus air mineral yang diletakkan di pinggir jalan dekat pagar rumah milik Ernawati, 40 tahun, warga Sumbo Dayah Bubu. Bayi malang itu ditemukan Anwar, 60 tahun, warga Sumbo Bunga, kecamatan yang sama, ketika lari pagi bersama anaknya di sekitar lokasi tersebut. Anwar SPD kalau nggak salah. Warga mengambil bayi tersebut kemudian dimandikan. Di dalam kardus, warga menemukan satu hijab berwarna hitam, dot kompeng, dan kain gendong bayi. Pak Anwar SPD kalau nggak salah. Pak Anwar memanggil masyarakat di desa sini, lalu kami berbondong-bondong melihat bayi di sini dalam kardus sebuah kotak air mineral jenis perempuan dibalut dengan kain selendang. Datang Kapolsek membawa bayinya ke rumah sakit. Bayi seberat 2,8 ons dengan tinggi badan 46 cm ini diboyong polisi ke RSUD Tengku Siditiro Sigli. Saat ini kondisi bayi sehat dan masih dalam perawatan. Masih belum kuat, gerakannya juga masih belum banyak gerakan kan karena masih dingin badannya kan, karena tetap di kardus. Jadi selama penanding, jadi kita stabilkan dulu, baru kita antar ke ruang perinatologi. Sudah mulai main squat, gerakannya sudah mulai aktif. Yang lainnya dalam kondisi dari bagus. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.